Informasi berikutnya, Polres Pasuruan merekonstruksi pembunuhan dengan cara diracun dan kemudian dibakar. Tiga tersangka memperagakan 79 adegan. Setelah mengamankan tiga tersangka pembunuhan, kepolisian langsung merekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan Dofir bersama istrinya Nani serta rekannya Zainuddin. Dalam rekonstruksi ini, para pelaku memperagakan 79 adegan, mulai dari mengajak kedua korban bertemu, cekcok adu mulut, hingga pelaku memberi minuman yang telah dituangkan racun ikan jenis potasium. Dofir bersama istrinya nekat membunuh kedua korban karena kesal dengan janji untuk memberangkatkan ibadah umroh dengan harga murah yang tak kunjung ditepati. Setelah korban tewas, pelaku sempat panik dan akhirnya melibatkan muridnya Zainuddin untuk menyeret mayat Syahroni dan Iman ke halaman samping rumah untuk dibakar. Ya, tujuannya untuk memberi gambaran pasti secara detail terhadap peran dari para pelaku dan korban. Ya, dari awal kita pastikan hasil penyidikan semua ini diperankan oleh saudara D.